Iya, teman-teman, hari ini Ila mau review buku-buku bacaan Ila. Oke, ikutin ya. Iya. Jadi ini buku-buku bacaan Ila. Koleksinya udah lama, udah dari 2 tahun yang lalu. Nah, ini ada paket bagus, paket ini Mama Ila dulu ikut arisan buku sama teman Mama Ila. Jadi ini ada 20 buku total paket yang ini. Nah, 20 buku dan temanya macam-macam. Ini buku aslinya dari Korea, teman diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Ini ya, ini paket Confidence in Science. Jadi ada 12 buku dengan 20 buku dengan 20 tema. Iya, dalamnya juga menarik, warna-warni teman-teman. Nah, gambarnya warna-warni. Iya, Ila suka baca buku kalau mau bobo. Nah, ini macam-macam. Tuh, bagus ya. Oke, yang ini tadi judulnya apa sayang? Kemana gulanya menghilang? Terus ada ini, tema lainnya apa bedanya benda dengan bahan? Dalamnya kita lihat ya. Tuh, bagus banget. Ini kertasnya glossy, warna-warni, berbahasa Indonesia karena sudah diterjemahkan. Tuh, bagus. Oke. Nah, Ila suka juga sama yang ini nih. Dinosaurus enak ya? Iya, Ila suka. Kapan? Ya, nanti kita review yang itu ya. Ini kapan bumi lahir? Ini bagus. Ini bukunya juga bagus nih. Bentar ya. Kayaknya di sini ada lipatan yang oh bukan di sini. Oke. Nah, gambar-gambarnya bagus teman-teman, warna-warni. Nah, terus yang ini mengapa bayangan kita ada di cermin? Tuh, bagus. Tuh, menarik sekali. Mama Ila juga suka baca bukunya. Enggak cuman Ila, Mama Ila juga suka. Tuh, ini mengapa bumi semakin panas? Ini tentang global warming ya. Tuh. Ini udah robek nih gara-gara keseringan dibaca sama Ila tuh, udah pakai isolasi. Oke, terus ini tentang bagaimana perubahan zat terjadi. Bagus nih. Nah. Bagus ya sayang ya? Iya. Ya. Bagaimana cara memisahkan campuran? Tuh. Bagus warna-warni, penuh gambar. Kenapa? Ila yang buka. Oke, selanjutnya ini apa bedanya makhluk hidup dengan benda mati? Open it. Yes. Tuh, bagus. Jadi selain buku bukunya itu berisi cerita, di dalam bukunya juga biasanya ada kayak praktikum sederhana untuk anak-anak gitu ya, yang berkaitan dengan temanya. Ini apa sayang judulnya? Sebentar Mama lihat judulnya. Mengapa magnet bisa menarik besi? Oke. Okay. Ini ya. Tuh. Ini apa ini maksud dengan energi? Apa saja fungsi panca indera? Bagaimana letusan gunung berapi dan gempa bumi terjadi? Oke, hewan dan tumbuhan apa yang paling istimewa? Apa saja anggota keluarga matahari? Nah, ini yang bagus. Ini kita punya gambar semua planet yang ada di antariksa. Ini sebentar sayang. Ini bisa dibuka. Ini yang bisa dibuka panjang. Nah, bisa dibuka panjang. Tuh. Dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars gitu ya. Oke. Close it. Next. Ini sayang. Di mana saja tumbuhan tumbuh? Oke. Aku suka belajar daur ulang. Apa saja yang melindungi tubuh kita? Apa saja perbedaan robot dengan manusia? Oke. Bagaimana jika gen diubah? Oke. Nah. Terakhir, apa ini maksud dengan ekosistem? Ini Ila juga suka karena banyak binatang di dalamnya gambarnya. Oke, ini jadi paket Confidence in Science-nya ada 20 buku ya. Confidence in Science ada 20 buku. Next, kita review buku yang ini. Ila juga suka ini. Nah, sini sayang Mama. Mama buka sayang. Oke, jadi kita punya 2 buku yang hardcover. Jadi isinya juga hardcover dan colorful. Nah, yang pertama Little Red Riding Hood. Ini berbahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris semuanya. Ini cocok untuk anak usia 3 tahun, 3-4 tahun gitu ya, karena ceritanya ringkas, hardcover, gak mudah sobek,
dan warna-warni. Nah, ini dia. The Three Riding Hood. Kemudian yang satunya The Three Little Pigs. Oke, okay. Ini juga bahasa Inggris ya. Sama. Tuh, bagus. Ila suka yang mana buku yang dua ini, Nak? Yang mana? Semuanya. Oh, suka semuanya. Oke, okay, next kita punya buku ini. Ini juga enggak kalah bagus, teman-teman. Learning is fun. Ini 7 amazing sights in the world. 7 keajaiban dunia ya. Nah, ini bukunya dalamnya itu bisa dibuka. Nah. Ila suka. Gimana Ila ngebukanya, Nak? Ila suka. Biasanya Ila bilang open it. Yes, which one? Which one do you want to open? Which one do you want to open? Ah, that one. Okay. Open it. Like this. Nah, jadi tuh, jadi bisa dibuka dan di masing-masing lipatannya itu ada informasi yang berkaitan dengan ini ya. Apa namanya? Tema tiap halamannya. Kalau yang pertama kita tentang Taj Mahal di India. Tuh. Gila paling suka tuh buka-buka begitu. Wah, tangannya. Yes. Jadi di tiap lipatan ada informasinya ya. Ini apa nih? Ini oh ya, ngomong-ngomong ini bilingual ya, teman-teman. Dua bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini juga bagus untuk belajar bahasa Inggris. Oke, okay, next page. Please open the next page now. Yes. Oke, okay, ini apa? Eiffel Tower in Paris. Oke. Okay. Open it. Oke. Okay. What is it? What is it? Balloon. Balloon? Yes. What is it? What is it? Roti itu. No, no, this roti. Yang ini yang roti. Ini botol nah. Champagne ini ya, tempatnya tuh bagus teman-teman. Iya, oke, okay, sekarang buku selanjutnya, close it please. Yes, buku selanjutnya itu adalah ini. Kita punya paket ini, paket seri pengetahuan anak. Oke, okay, kalau yang ini cocoknya sih untuk anak SD karena lebih banyak informasi berupa teks. Tapi bagus juga sih dibacain ini buat dulu. Anak ya. Ini dulu. Itu sudah sayang. Nah ini apa namanya tuh gini ya, oke, okay. Nah bergambar juga, dalamnya kertas glossy. Nah bagus, ini bahasa Indonesia ya. Ini jadi ada 5 buku untuk seri pengetahuan umumnya, bumi dan tata surya, ada gitu serangga, panca indera, lautan dan samudra, dan burung. Alright, Ila mau apa? Mau baca itu? Oke. Okay. Ini mama baca dekat-dekat. Oke, okay, mau dibacain buku nih ya. Mama. Hah? Which one? Mama mau yang mana? Mama mau yang ini. Mama mau baca ini dulu. Oke? Okay? Kita review ini dulu ya sayang ya. Oke. Okay. Oke. Okay. You understand? Yes. Oke. Okay. Next, nah ini kita punya buku. Buku agama, buku Bible gitu ya, tentang Bible. Nah kalau yang ini dia hardcover ini 16 cerita Alkitab bergambar. Nih the Toddler Bible ya. Nah, ini hardcover, ini juga bilingual, ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, okay, yang mana sayang? Ila belum bisa baca ya, Nak ya. Iya, Ila masih dibacain, belum bisa baca. Nah, ini juga bagus. Cuman ini dia kertas biasa aja sih dalamnya. Tapi bagus, setiap halamannya berwarna dan apa? Bercerita satu cuplikan dari Bible ya. Itu bagus. Nah, ini kayaknya banyak cerita di dalamnya. Nah, ini bahasa Indonesia aja sih. Nah, kalau yang ini yang bilingual dia. Kalau ini bilingual dan hardcover. Nah, bagus. Nah, kalau tidur itu biasanya Ila suka dibacain yang ini nih. Ini kesukaan Ila yang ini sama yang tadi ini. Nah, The Three Riding Hood dan yang Little Pigs tadi mana sayang, oh ini ya. Dan Little Pigs. Nah, 3 ini. Saya juga suka bacain karena ini hardcover, jadi kalau dibacain sambil bobo itu enggak klisek-klisek gitu ya kertasnya. Oke, okay, teman-teman, udah dulu ya review bukunya ya. Ila mau baca dulu ya. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi teman-teman. Kiss bye. Kiss bye. Kata buku ini. Iya, oke. Okay.